Riyad, ayo berangkat nak. Kasihan tuh Abi sudah nungguin. Gak mau Umi. Riyad udah bilang Riyad pingin di rumah. Umi beneran udah gak sayang Riyad. Umi mau buang Riyad. Kok gitu Riyad? Umi tuh gak maksud buang. Pokoknya Riyad gak mau pergi ke pesantren. Kalau jalan lihat-lihat. Tuh kan Mi, pesantren itu tempat. Hei, hei, curah. Dijita Mi Uila Maidan. Assalamualaikum ya Khalilul Jadid. Selamat datang untuk kalian semua, seluruh santri baru yang baru saja memasuki kawasan Lembur Ilmu, Kancah Ibadah dan Wahana Perjuangan. Kalian tahu, orang tua kalian memasuki kalian di sini itu bukan dalam arti orang tua kalian ingin membuang kalian, bukan. Tetapi orang tua kalian ingin menjadi kalian menjadi sosok pemimpin dan menjadi sosok mandiri. Makanya kalian harus menjadi belajar mandiri di sini supaya antum bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Udah, main-main. Ntar telat loh. Yuk. Ingat, apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, dan apa yang antum merasakan, itu adalah sebuah pelajaran bagi antum. Dom, jangan kayak gitu. Ini teman antum, ada kalanya antum bunuh dia. Apa sih, so atur? Enggak juga enggak. Matung siapa? Antum masih sama kayak dulu. Tiba-tiba berubah jadi Riyad yang dulu. Coba aja dia gak ada di angkatan kita. Pasti Ana udah. Gak pantas bagi seorang pemimpin berkata seperti itu. Yang seharusnya dia bijak menyelesaikan segala urusannya. Jangan lupa sama impian Antum. Sekarang mau kemana, Yat? Yat? Kenapa, Yat?
Bentar, ada apa sih? Yat? Yat? Ada apa sih? Enggak deh, yuk. Gak jelas. Assalamualaikum, Umi. Salam. Umi sehat? Riyad sehat. Alhamdulillah, Riyad juga sehat, Mi. Kenapa? Kok tiba-tiba nelpon? Jadi gini, Mi. Riyad tuh meminta doa ke Umi. Umi mah selalu ngasih doa yang terbaik buat Riyad. Riyad minta doa supaya Riyad bisa lulus ujian kali ini, Umi. Dan juga bisa dapat beasiswa ke luar negeri, Umi. Riyad, kan Abi sudah nggak ada. Kalau Riyad pergi ninggalin Umi, adik-adik Riyad nanti gimana? Umi berjuang sendiri di sini. Siapa yang bantu Umi? Oh gitu ya, Mi. Umzuruna. Mau Jaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengumuman buat semuanya. Sekarang masa-masa ujian santri kelas akhir. Oleh karena itu, Ustadz mengamanatkan kepada semuanya untuk serius dalam belajarnya. Tapi Ustadz juga udah mengamanatkan kepada ketua angkatan kalian untuk supaya terus mengajak dan menjaga teman-temannya supaya tidak melanggar. Karena ketika nanti diketemukan pelanggaran, Ustadz jamin kalian tidak akan lulus. Dam, main diam di sini. Daripada diam di sini, mending belajar yuk. Udah pinter, ngapain juga urusin orang lain, urusin aja diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Yan! Rudi, Yan! Kenapa Rudi? Adam! Yang lebih fatal adalah akhlak. Dam, ini yang ciputuri, Dam. Oh, ini yang laporin tuh. Mau bilang kalian lagi? Gak puas, Dam? Terus apa? Dari dulu sampai sekarang atuh gak pernah berubah, Dam. Dam, kenapa, Dam? Gak apa-apa. Yuk.
Astagfirullah. Dam, jangan kayak gitu. Kita berantum. Adakah nyantum bunuh dia? Apa sih, sama Atur? Enggak juga enggak. Emang Atur siapa? Atur siapa? Dam. Dari dulu sampai sekarang Atur gak pernah berubah, Dam. Apa sih? Anak tuh khawatir sama apa yang dikatakan Ustaz tentang akhlak. Hei Antum! Sini! Kamu, ketua angkatan, mana pertanggungjawaban kamu terhadap angkatan kalian? Mana? Mending sholat, curahin semuanya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham. Ustadz akan mengumumkan yang berhak bisa berangkat atau meneruskan studi ke luar negeri. Yang diantaranya ada yang nilai tertinggi diantara kalian, yaitu Adam Sidik. Bukan buat semuanya. Selamat ya, Dam. Kenapa ketika matahari bersinar harus ada rintik hujan yang turun? Dan kenapa ketika semua orang bahagia ada saja orang yang bersedih? Karena dia tahu ada kekalahan di atas semua pengorbanannya. Bukan kalau sudah menjanjikan kemenangan,
Adam yang dulu gak akan bisa kayak Adam sekarang. Kalau gak ada Antum yang berpetan, ya. Apaan ya? Akhirnya ia sadar bahwa yang dapat mengantarkan kesuksesannya adalah ridho orang tua. Dan berkat Adam, ia tahu bahwa tidak ada sebuah kekalahan. Hanya saja semua orang mempunyai cara dan jalannya masing-masing untuk menjadi seorang pemenang. Yan, Yan, Rudi Yan. Kenapa Rudi? Adam. Kadang banyak kamu, antara. Kororo yukariru. Di anda, sobi apa? Coba aja dia nggak ada jangan. Coba aja dia gak ada di angkatan kita. Adam! Saya tuh kenalin, saya tuh Alpi Pauja. Oke, okay, hari ini kita lagi di mana, guys? Teman-teman lagi di mana? Depan masjid, depan masjid, ya, Masjid Al-Baru Al-Basri. Lihat sini, sini. Ya, ke sini. Ya. Itu enggak.